Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu taala, bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab wala adab. Wa qawlihi ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal musyrikin. Walam lillahi hanifan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Baik. Wa qawlihi ta'ala walladzina amanu bi rabbihim la yusyrikun. An ubadati ibni usayf qala kuntu an husain ibni abdurrahman qala kuntu inda sa'id ibni jubair fa qala ayyukum ra'al kawkaba alladhi inqadha al-bariha qultu ana thumma qultu ama inni lam akun fi shalah walakin lidiktu qala fama sunata qultu irtaqaitu qala fama hamalaka ala dhalik qultu hadithun haddatsanahu sya'bi qala wa ma haddatsakum qultu haddatsana an buraidata ibni husayb annahu qala la ruqyata illa min aynin aw huma qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin haddatsana ibnu abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayya al-umam fa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu rahtu والنبي ومعه رجل ورجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا فذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون قام أوقاش بن مصان رضي الله تعالى عنه أدعو الله أن يجعلني منهم qala anta minhum faqama rajulun akhar udullaha faqala udullaha ay yaj'alani minhum qala sabaquka biha uqasha. Baik, insyaallah barakallahu fiik. Siapa lagi hafal? Fadal sirif di sana sana. بسم الله. قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقوله والذين هم بربهم لا يشركون عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة قلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلتُ ارتقيتُ قال فما حملك على ذلك قلتُ حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلتُ حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين ولا حمة قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع walakin haddatsana ibnu abbas radhiyallahu anhu an rasul an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayyal umamu faraitu nabiyya wa ma'ahu rahtu wa nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulani wa ma'ahu laisa ma wa wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun id
Rufi Ali sawadun azimun wa dhanantu annahum ummati. Faqila li hadha Musa wa qawmuhu. Fanadartu fa'idha sawadun azimun. Faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adhabin. Fanahadha fadakhala manzilahu. Faqala thumma nahadha fadakhala manzilahu fakhadha an-nasu fi ulaika. Faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum fala'allahum wulidu fala'allahum alladhina wulidu fil islami wa lam yushriku billahi shay'an wa dhakaru asya'a. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Faqala humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Faqama Ukashah bin Mihsan faqala ud'u Allaha ayaj'alani minhum. Faqala anta minhum. Thumma qama rajulun akhar faqala ud'u Allaha ayaj'alani minhum. Faqala sabaqaka biha Ukashah. Kita dengarkan lagi satu kali. Ghazali. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babu man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Wa qala Allah taala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Wa qala taala, walladheena hum bi rabbihim wa hum muhtadun. Walladheena hum bi rabbihim وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يُشْرِكُونَ. Dan ada wahumnya. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا. ثم قلت Ama ini lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Faqala fama hamalaka fama sana'ta. Qultu irtaqaitu. Faqala fama hamalaka ala dhalik. Qultu hadithun haddathanahu Syabiyyu. Faqala wa ma haddathakum. Qultu haddathana an buraidata ibn Husaybin radhiyallahu anhu annahu qala la ruqyata illa min aynin aw humatin. Faqala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Qala ibn Abbasin walakin haddathana ابن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط ومعه الرجل والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت هذه أمتي فظننت أنهم أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي هذه أمتك
ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخوض الناس في أولئك. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاسة ابن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. فقال رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها مكاشا. طيب أحسن بارك الله فيك. شوف لي إمام شوف هذا لي إمام أيا ننتي أجا إن شاء الله ننتي. طيب kita baca dulu keterangan dari hadis ini. قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن dari حسين bin Abdurrahman. Ya, beliau ini salah seorang tabi'ut tabi'in. Beliau berkata, kuntu inda Sa'id ibn Jubairin. Dahulu pernah kami berada di sisi Sa'id bin Jubair. Ya. Sa'id bin Jubair ya. Salah seorang apa namanya? Tabi'in, murid senior Ibn Abbas. Faqala, maka dia berkata, siapa yang berkata di sini? Sa'id. Ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-bariha? Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh semalam? Fakultu, maka saya pun berkata, siapa di sini? Husain. Ha? Husain, Husain bin Abdurrahman. Maka Husain kan ini yang bertanya siapa? Sa'id bin Jubair ya. Siapa yang melihat semalam bintang yang jatuh? Maka Husain bin Abdurrahman berkata, saya. Thumma qultu, kemudian saya berkata, ama inni lam akun fi salatin walakinni lidiktu. Adapun saya ini ya bangun ya, bukan karena bangun salat, akan tetapi saya tersengat. Ya, jadi masya Allah ya. Ini Husain bin Abdurrahman. Jadi jangan sampai dikira melihat bintang jatuh di malam hari karena dia bangun salat. Jangan sampai dipahami seperti itu oleh siapa? Sa'id. Maka dia pun menimpali bahwa saya terbangun bukan karena sholat, tapi saya tersengat. Qala, fama sana'ta? Ya, maka Sa'id bin Jubair bertanya, apa yang kau lakukan? Qultu irtaqaitu. Saya pun meruqyah. Ya. Qala, fama hamalaka ala dhalik? Ya, maka ditanya dia, apa yang membawamu untuk melakukan hal itu? Ya, maksudnya apa alasanmu, apa dalilmu, kenapa kau meruqyah? Ya. Qultu haditsun haddatsana Asy-Sya'bi. Saya berkata, sebuah hadis yang Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami. Qala wa ma haddatsakum? Ya. Apa yang apa namanya? Wa ma haddatsakum? Dan apa yang diceritakan kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraid ibn Husayb. Buraidah bin Husayb telah menceritakan kepada kami dari Buraidah, ini sahabat ya, sahabat Buraidah bin Husayb, boleh berkata ya, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah, maksudnya tidak ada ruqyah. Ruqyah dimaklumi akan dijelaskan, ruqyah itu doa atau bacaan Al-Qur'an ya, ya dimaklumi ya. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain, penyakit ain ya, au huma atau huma itu tadi apa namanya, tersengat oleh binatang. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami. Ya, maka Sa'id bin Jubair berkata, sungguh telah berbuat baik
Orang yang berhenti, maksudnya orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Ya, dia berhenti, dia mengamalkan apa yang dia dengar. Jadi kan tadi awalnya ditanya ya, apa yang membuatmu meruqyah? Apakah ada dalil yang menunjukkan hal itu? Maka dia mengatakan, ya, telah menceritakan Syabi dari Buraidah bin Husayb, beliau berkata tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain. Ain dimaklumi pandangan seseorang yang memandang kepada kita, dengan sebab pandangan itu orang terkena dari apa? Penyakit. Ya. Ini jelas ya, kata Nabi SAW, al-ainu haqqun. Penyakit ain itu benar adanya, jadi berasal dari pandangan mata, makanya dikatakan al-ain. Ya, au huma, disengat. Jadi dijelaskan oleh para ulama, ya, apa namanya, pengobatan dengan ruqyah yang paling berpengaruh itu pada penyakit ain atau ketika seorang disengat oleh apa? Kalajengking atau yang semisal dengannya. Iya. Ya, karena ada dalil yang dia sebutkan, ya. Maka Sa'id mengatakan apa? Sungguh telah berbuat baik, ya, orang yang mengamalkan sesuatu yang dia dengar. Ini terdapat kemuliaan para ulama salaf, ya. Ya, mereka itu tidak berbuat sesuatu kecuali dibangun di atas apa? Dasar dalil. Ya, dia tidak berani melakukan atau beramal sesuatu kecuali dia sudah pernah mendengarkan dalilnya. Kemudian lanjut, walakin haddatsani Ibnu Abbas an Nabi SAW annahu qala, akan tetapi kami mendengar Ibn Abbas telah menceritakan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Uridat alayya al-umam," telah dinampakkan, diperlihatkan kepada saya umat-umat. Ini sebagian ulama mengatakan ini sepertinya di kejadian Isra Mi'raj, ya. Nabi diperlihatkan apa? Umat-umat. Faraitu an-nabiyya, maka Nabi SAW mengatakan, "Saya pun melihat ada nabi, wa ma'ahu rahtu," pengikutnya itu roh. Roh itu dia jumlah bilangan kurang dari 10. Ya, 9, 8 itu roh. Ya, jadi ada nabi pengikutnya hanya berapa? Kurang dari 10 begitu. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan. Dan ada nabi pengikutnya itu hanya satu atau dua orang. Bahkan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan ada nabi tidak ada sama sekali apanya pengikutnya, ya. Ini juga pelajaran besar, ya, bahwa apa namanya, ukuran kebenaran itu bukan dengan banyaknya, bukan dengan banyaknya pengikut. Makanya jangan bersedih, ya, dengan sedikitnya apa namanya pengikut. Bukan itu yang menjadi ukuran. Ada orang berdakwah karena dia tidak ada sedikit yang mengikutinya, dia bermalas-malasan, itu enggak. Lihat di sini, ya. Ini bukan siapa-siapa. Bahkan mereka ini para nabi dan rasul. Ternyata diperlihatkan oleh Nabi SAW ada nabi yang sama sekali tidak ada apa? Pengikutnya. Apakah dia tidak berhasil dalam berdakwah? Hah? Jawabannya tidak. Ya. Ya. Tetap tugas mereka itu hanya menyampaikan. Ikut atau tidak ikut itu urusan dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya? Baik. Idh rufi'a li sawadun 'azimun. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku, kata Nabi, sawadun 'azim. Ya. Apa namanya? Sawad itu hitam yang gelap, besar. Istilah sekarang biasa dipakai, kita itu sawadul 'azam. Ya. Baik. Diperlihatkan sesuatu yang gelap yang sangat besar, maksudnya jumlah manusia yang sangat banyak diperlihatkan dari jauh. Fadhanantu annahum ummati, saya pun menyangka mereka itu adalah umatku. Jadi sawadun azim itu maksudnya apa? Jumlah yang sangat banyak. Saking banyaknya dilihat dari jauh hitam. Saking banyak jumlah apa? Manusia. Maka saya pun menyangka, kata Nabi, itu adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu, maka dikatakan kepadaku itu Musa dan kaumnya, Bani Israel, pengikutnya. Panadartu fa idza sawadun adzimun, maka aku pun melihat tiba-tiba seperti itu lagi, melihat sawadun adzim, jumlah manusia yang sangat banyak. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, inilah umatmu, ya, umat Muhammad SAW yang sangat banyak itu. Wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab, ya,
bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Di antara sawadul azam itu ada ternyata 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jelas ya? Karena ada sekelompok manusia dikatakan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, maka lihat bagaimana para sahabat. Thumma nahadha fadakhala manzilah. Setelah itu Nabi SAW berdiri lalu masuk ke dalam rumahnya. Fakhadan nasu fi ulai. Maka manusia pun ribut memperbincangkan tentang hal ini. Siapa mereka-mereka ini yang apa? Yang masuk akan masuk ke dalam surga 70 ribu orang yang tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Faqala ba'duhum. Nah, ini perbincangan yang terjadi di tengah para sahabat. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka berkata, ya, fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah SAW. Sepertinya mereka ini adalah sahabat Nabi SAW. Maksudnya masuk surga tanpa adab. Sebagainya lagi mengatakan, waqala ba'duhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yushriku billahi syai'an. Sudah ada nih. Baik. Sebagian mereka mengatakan sepertinya orang ini adalah orang yang dilahirkan langsung Islam, tidak pernah berbuat kesyirikan. Ini pendapat-pendapat ya dari para sahabat. Wa dzakaru asya, dan mereka menyebutkan alasan-alasan yang lain. Ya. Maka karena para sahabat memperbincangkan tentang masalah ini, fa kharaja Rasulullah SAW fa akhbaru, maka Rasulullah SAW pun keluar dari rumahnya lalu mereka dikhabarkan, Nabi mengkhabarkan kepada mereka, faqala, maka Nabi SAW mengatakan, humul ladina la yastarqun. Ya. Mereka ini yang 70 ribu ya, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak minta diruqyah. Ini syahid dari pembahasan kita. Wala yaktawun, orang-orang yang tidak minta dikai. Kai akan dijelaskan pengobatan dengan api. Wala yatatayyarun, mereka tidak bertatayur. Tatayur dari kata burungnya ta'ir. Jadi kalau ada burung yang lewat, oh ini arahnya kemana ini? Oh bahaya akan menimpa. Jadi dia menganggap sial dengan melihat apa kejadian-kejadian. Itu tatayur namanya. Ya. Wala yatatayyarun, mereka tidak bertatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Jadi apa? Sifat. Iya. Dari sifat-sifat ini, humul ladina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini dari sifat orang-orang yang mentahkik dari tauhidnya. Jelas ya? Sebenarnya akan dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Ya, ini syahid dari pembahasan kita. Jadi mereka tidak minta diruqyah. Walaupun asalnya boleh saja seseorang apa? Minta diruqyah. Ya, tapi karena dia bagus tawakalnya kepada Allah, penyandarannya hanya kepada Allah, dia tidak mau minta apa? Diruqyah. Baik. Dan seterusnya. Faqama Ukasyatu ibnu Mihsan, maka Ukasya bin Mihsan pun berdiri. Faqala, dia pun berkata, "Udhu Allah ayyaja'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah, ya mintakan kepada Allah supaya saya termasuk bahagian mereka. Maksudnya termasuk bahagian apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka apa kata Nabi SAW? Anta minhum. Kamu termasuk dari mereka. Ini Ukasya ya. Nabi langsung ya apa? Persaksikan. Makanya saya bilang kemarin, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu 10 bukan apa? Bukan pembatasan. Ini dari riwayat yang menunjukkan, ternyata ada sahabat lain yang dijamin oleh siapa? Nabi SAW. 10 sahabat yang dijamin masuk surga kemarin, itu tidak ada siapa? Tidak ada ini Ukasya. Jelas ya? Taib. Thumma qama rajulun akhar, kemudian berdiri lagi sahabat yang lain. Faqal, dia berkata, doakan saya ya supaya saya juga termasuk dari mereka. Apa kata Nabi? Faqala sabaqaka biha Ukasya. Ukasya telah mendahulimu. Ini juga terdapat keindahan akhlak dari Nabi. Ya. Kalau dikatakan anta minhum, nanti berdiri lagi yang lain. Ya, doakan saya supaya termasuk, berdiri lagi seperti itu. Ya. Maka Nabi mengatakan Ukasya telah mendahulimu. Dan Nabi tidak katakan kamu tidak termasuk dari mereka. Iya kan? Nah, ini apa namanya? Dari akhlak yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik, ini terjemahan dari hadis ya. Nanti kita baca keterangan dari penulis pensyarah hafizallahu taala. Baik, sudah azan. Kita salat dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.